mana Encik Tuan dan Puan Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu ini mengajak, menghimbau Encik Tuan dan Puan terkhusus bagi pemilik rumah makan dan minuman ini untuk tidak berjualan di siang hari di bulan suci Ramadan. Ya, Encik Tuan dan Puan, himbauan ini disertai dengan selebaran surat himbauan kepada masing-masing pengusaha agar mematuhi aturan yang ditetapkan. Dah pukul barohul? Moh, kita tengok. Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu mengajak masyarakat untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun 2023. Lembaga Adat Melayu Riau Rohul menghimbau supaya seluruh pihak untuk saling menghormati, terutama bagi kaum yang tengah berpuasa. Himbauan tersebut ditujukan oleh pengurus LAM R Rokan Hulu kepada pemilik rumah makan dan pemilik warung minuman untuk tidak berjualan di siang hari. Seluruh masyarakat, elemen masyarakat, baik di sisi lain, menghadapi bulan suci Ramadan ini harus ada satu kesadaran kita yang telah menanam di hati kita. Tentu hari baik, bulan baik itu tentu kita persiapkan. Karena hari-hari mulia, tentu kita harus siap pula, kita harus mulia. Nah, tentu mana yang langgar agama kita, adat kita, itu seluruh elemen-elemen kan kita pertahankan itu. Kita imbau. Nah, supaya janganlah melakukan yang tidak baik lagi. Nah, salah satu seperti umpamanya ada kelompok-kelompok lain atau perorangan selama bulan suci Ramadan buat keramaian buat minum keras atau perjudian. Besar harapan dari pengurus LAM R Rokan Hulu supaya himbauan tersebut dapat diindahkan oleh pemilik rumah makan yang ada di Rokan Hulu. Dari Rokan Hulu, Sukarman mengabarkan.